Hello guys, welcome back to Inuldeligamenya Yogyakarta Review, and we are a gamer solution. And kita akan membahas Sniper Elite 3. Gua rasa sebagian para gamers tahu lah pasti ya, ini game apa dan kayak gimana mainnya. Dan gue di sini akan membahas gimana gameplaynya aja. Jadi ini buat yang belum tahu aja. Yang udah tahu ya nonton lagi boleh. And ini juga sebagai info aja, ini Sniper Elite ini baru Sniper Elite 3 ya. Jadi dia belum ngeluarin lagi. Setahu gue, game PC itu tentang sniper-sniperan itu adalah Sniper Elite 3 dan Sniper Ghost Warrior gitu. Buat informasi juga, sniper dan penembak jitu itu beda ya. Gitu. Kalau penembak jitu itu rata-rata dalam regu, dia berada dalam kelompok. Tapi kalau sniper kayak gini, itu dia mainnya sendiri. Gitu. Jadi dia berada di posisi yang jauh untuk menembak musuh, dan senjata yang digunakan juga beda-beda. Kalau penembak jitu itu biasanya dalam satu regu, kayak SWAT, tim SWAT, kayak gitulah pokoknya ya. And nah, kalau sniper tuh gini. Dan seluruh Sniper 3 itu gini. Dia ada slow motion-nya. Dan gue ini masih level normal, karena kalau dia levelnya hard, itu udah nggak ada bantuan lagi kayak merah-merah itu. Nah, ini masih levelnya masih normal, jadi logo merahnya masih ada. Kalau hard itu udah nggak ada logonya, jadi kita harus bisa mengincar sendiri. Jadi merah itu, jadi Sniper Elite ini juga nggak hanya asal nembak, kita harus memperhatikan hempasan angin. Kalau bisa dilihat di sini, nah itu ada indikator angin di bawah itu 63, 62, 61, nah itu. And okay, move. Kalau bisa dibilang sniper ini juga silent kill ya kalau di medan perang. Wow, fuck. Dan Sniper Elite ini ada versinya Zombie Army. Wow, nembus ke teropong, keren. Lanjut, Sniper Zombie Army itu juga dari Sniper Elite, cuman bedanya dia ngelawan musuh-musuhnya zombie gitu, bukan manusia kayak ini. Yes, I know. Tadi binoculars udah baca yang mana yang harus ditembak. Ini caranya ngalahin mobil atau tank. The Germans are using Nebelwerfers. I have to do something about them. If I crouch,
This is a good time to use the will rod. Kupingnya nih, pas. Wow. Salah nembak men, harusnya tadi harus pakai suara juga ketahuan. Langsung aja men, gak usah silent kill. Buang-buang waktu. Telat. Yes. Ush. Ah, telat. Menurut gua lebih seru gini ya daripada diem-dieman. Musuh yang ngira gua masih ada di dalam gua padahal gua udah keluar. Yang kayak gini bisa meledak ya. Wow, lo amu men. Oh, kena jantung. Weh, mantap. Anyone? Oke okay guys, segitu dulu review dari gue tentang Sniper Elite 3. Dan seperti biasa jangan lupa subscribe video kita. Dan dengan berakhir matinya gue, kita akan kembali di review-review game selanjutnya yang lebih seru lagi pastinya. Dan
seperti biasa, salam gamers, bye bye.